Diketahui 6 plus 5y min y kuadrat. Ditanyakan di sini, koefisien dari y kuadrat adalah, mari kita proses. Di sini ketika kita punya bentuk aljabar ax plus b, maka variabelnya yaitu x, variabel adalah pengubah atau nilai yang belum kita ketahui. Dan di sini koefisien x adalah konstanta yang berada pada variabel yaitu a. Kemudian di sini konstanta adalah suatu nilai yang tidak termuat pada variabel. Di sini untuk soal ini 6 plus 5y min y kuadrat, mari kita cari di mana variabelnya yaitu y. Kemudian koefisiennya. Koefisiennya di sini kita punya untuk soal ini adalah koefisien dari y kuadrat dan y, di mana koefisien dari y yaitu sama dengan 5 dan koefisien dari y kuadrat yaitu sama dengan min 1. Lalu konstantanya di sini yaitu yang sendirian di sini yang tidak termuat pada variabel yaitu 6. Sehingga koefisien dari y kuadrat adalah min 1.